Yang aku tahu jadi gini, pagi itu kan ada callingan syuting. Jadi pas callingan syuting itu dia berangkat gitu. Nah, kita taunya udah gitu aja. Jadi dia kan bareng sama temennya. Nah, jadi tiba-tiba temennya lah yang ngabarin ke kita. Yang perempuan itu. Yang aku tahu sih dia sempat ini. Jadi gini, kan balik syutingnya udah malam. Terus malamnya dia ketemu sama ceweknya atau apa gitu. Nah, terus abis ngantar ceweknya ke rumahnya, abis itu dia balik lagi ke lokasi syuting. Nah, pas lokasi syuting itu, jadi sebelum berangkat itu sempat istirahat dulu di rumah. Abis istirahat, udah gitu. Jadi, berarti diduga ngantuk ya, Mas? Iya, mungkin dibilang ngantuk sih. Jadi lebih tepatnya, kejadian jam berapa tuh, Mas? Kalau aku tahu sih, kayaknya pagi sih. Karena kan aku juga tahunya kan juga dari temannya juga gitu. Berarti ada dugaan. Intinya ceritanya dia malam itu abis ngantar ceweknya, terus istirahat, terus callingan pagi, udah gitu. Jadi aku nggak tahu, kurang jelas kalau dia nyelip itu, karena kan di belakang itu kan tidur gitu. Jadi kurang, mungkin dibilang kurang tidur, mungkin juga bisa jadi. Oke. Telephone call yesterday morning, immediately booked flights, and which didn't come until 20 to 4 in the afternoon. We arrived in Jakarta at 5:30. It took us an hour to get from Halim to the hospital, and we arrived here at 6:30. We are staying here in the hospital, and we've been here ever since yesterday evening when we got in from Halim. Mengenali bapak ibunya ya? Udah ya? Nah, respon ibunya dan bapaknya saat dia mengalami kecelakaan seperti apa ya? Manajemen ketahui? Kemarin dia tuh sempat agak kaget juga sih. Terus yang kedua, nangis juga gitu. Karena kan emang dilannya tuh kayak gak bergerak gitu. Kayak emang gak berdaya gitu lah. Jadi kayak gitu sih. Nah, orang tuanya itu datang berarti beberapa jam sesudah kecelakaan? Langsung sih. Tapi udah di sini ya, kalau di rumah sakit pertama kan enggak, karena kan yang ngurus tim manajemen, jadi tim manajemen langsung bawa ke sini baru kita. Jadi ketika dari tabrakan itu, terus dibawa ke rumah sakit, terus dilompor ke sini, nyampe di sini emang dia nggak sadar gitu. Bawa temennya. Now, much improved over yesterday. Yesterday he was put into a enforced coma, dangerous coma, to keep him calm because they had to take a piece of his skull out because his brain was swollen. We didn't know how it would be, and this is why I refused to speak to anybody last week. Today is much improved. The doctors have brought him out of the induced coma up, and he now is speaking to us. He's been able to, talk to us. The change in condition of what he's done in that life. And after looking at the state of the car, I'm surprised he's still with us. Dilan hari pagi jam sekitar jam 11-an udah sadar. Terus pas sudah sadar ditanya sama dokter, dia udah tahu namanya, tapi pas ditanya mama, dia sempat nanya ke mamanya, Dilan kenapa mama gitu? Dilan tabrakan, what? Katanya. Dia kayak bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya udah setelah itu, baru dia ditanya, tahu nggak nama? Tahu Dilan. Terus habis itu udah ditanya nama,
dilihat tuh mata katanya nggak jelas kabur katanya. Jadi lebih kurang kayak gitu aja sih. Dia sempat dioperasi kepalanya, tapi dioperasi aja sih yang aku tahu sih seperti itu. Cuma kalau mata kan belum tahu. Cuma dia bilang, "Mami, aku kabul," katanya. Terus kan matanya agak bengkak kayak gitu ya, karena kan terbentur dari cerita dari mamanya itu apa namanya kepalanya gitu. Jadi kayak gitu sih. Udah tindakan yang usaha sih udah di operasi udah lewat, terus paling katanya sih tinggal untuk pemalihan ininya aja sih, matanya gitu. Jadi kan matanya tuh dia bilang rada kabur nggak sih ini? Iya, dia bilang, "Mami, aku mataku nggak bisa lihat," gitu. Terus maminya bilang, "Kan mata kamu ininya kan bengkak ya, karena kan ininya jadi kayak dioperasi." Nggak bisa lihat, nggak bisa lihatnya masih kabur aja sih. Kabur, mungkin karena kabur, mungkin pertama emang ininya kan bengkak, yeah. Terus kan habis dioperasi juga. Kakinya udah nggak diikat, dia udah bisa ngangkat kakinya gitu. Masa kritis udah lewat ya? Udah lewat sih, dia kalau ditanya Dylan, dia udah gini. Udah respon ya, selalu. Udah respon baik sih. Okay. He's been taken out of the coma, and he is drifting in and out of sleep. He's not doing any conscious, he's sleeping, he's dropping off to sleep. And the prognosis, as far as the doctors have told me, is that he's going to be recovering. We don't know yet. It's going to be a week approximately from what the doctor told me before they can consider putting a piece of bone back. Then of course he has to recover from that. So it's all very tentative at the moment. I'm not sure. Don't forget, this only happened yesterday. Bener gak sih, gak disetujuin hubungannya sama ibu? Oke, mama di Makassar. Ibu gak dipeluk. Awas, maaf. Katanya tidak direstui, gimana? Jalannya aja. Tapi udah berapa lama tidak bertemu? Dari dulu ya, Kak. Sorry. Gini, itu orang tua. Pasti dia ingin yang terbaik untuk anaknya lah, iya kan? Mungkin saya belum bisa menjawab ekspektasi itu. Tapi kan semuanya sedang diusahakan. Jadi ya, saya sih mengerti maksudnya posisinya orang tua seperti apa. Tidak mungkin. Kalau selama ini saya diam, karena itu orang tua gitu. Jangan justru ketika teman-teman makin ngulik, orang tua makin sedih. Kami yang anak-anak lagi makin susah cari jalannya. Kemarin kan Indah sudah sampaikan juga ya kita masih... Ya juga kita masih mencoba jalani aja lah. Maksud saya itu hal yang sangat normal sekali sih. Itu kan bagian dari perjalanan hidup ya. Jadi ya kalau saya sih mohon doa restunya aja teman-teman yang lain. Negatif dari netizen. Itu mah teman-teman yang tidak tahu permasalahannya aja tapi pengen ikuti.
jadi ya sudahlah. Kalau saya sih lebih suka masalah ini kita hadapi dan kita pasrahkan kepada Allah aja lah. Maksudnya kan ini juga memang mungkin balik lagi ke masalah komunikasi tadi itu, mungkin komunikasinya belum ketemu, itu aja. Kalau bahagia saya yang bahagia, kalau kesel saya yang kesel. Jadi nggak ada manfaatnya buat bangsa Indonesia, jadi ya udahlah. Kita bicarakan yang bermanfaat buat bangsa. Ini nih ranah publik loh kalian. Saya tidak maulah memberikan apa yang urusannya tidak ada kepentingannya untuk publik mengetahui hal-hal seperti itu. Mas Hari, kenapa sih? Ya menurut saya sih yang orang-orang harus tahu saya masih lucu apa enggak, itu aja gitu. Itu yang menjadi eksistensi saya gitu, bukan gosip-gosipnya apaan sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.